Hai, Assalamualaikum. Okey, kelas 2 exact untuk subjek geografi tingkatan 2. Okey, masih lagi PDPR. So, nak tak nak kita terpaksalah guna media macam ni untuk kita meneruskan pembelajaran. Okey, selama mana sampai bila kita tak tahulah. Okey, boleh buka buku teks. Boleh buka buku teks. So, buka buku teks hari ni muka surat. Tajuk skala di muka surat 4. Skala. Okey. Okey, murid-murid, apa yang murid tahu tentang skala? Skala ialah nisbah jarak di atas peta berbanding dengan jarak sebenar di atas permukaan bumi. Jadi, apa maksudnya? Maksudnya, jarak yang kita ukur pada peta adalah bersamaan dengan jarak pada permukaan bumi. Contohnya, kita ukur jarak antara sini ke sini berapa sentimeter dan dengan menggunakan skala, kita tahu jarak sebenar pada permukaan bumi. Syarat peta ni adalah sama dengan permukaan bumi. Okay, kita teruskan jenis-jenis skala. Pertama, skala lurus. Yang ini merupakan skala lurus mudah. Okay, dibuat satu garisan. Dan ini merupakan skala lurus penuh. Yang kedua, skala penyata. Contoh, 1 sentimeter mewakili 1 kilometer. Dan yang ketiga, pecahan wakilan. 1 nisbah 100,000. Okey, kita pergi satu-satu. Yang pertama, skala lurus. Skala yang berbentuk satu garis lurus yang dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama jarak. Kita bagi sama jarak. Setiap bahagian tersebut mewakili jarak sebenar di atas permukaan bumi. Contoh jarak ni, jarak ni, jarak ni. Kita tulis di sini kilometer. Terdapat dua skala lurus, iaitu skala lurus mudah dan skala lurus penuh. Okey, jenis skala. Skala lurus. Jadi, bagaimana kita nak ukur pada skala? Contohnya ini. Jadi, berapa jarak dia pada permukaan bumi berdasarkan skala yang diberi. Okey, murid, kita mestilah mempunyai pembaris dan pensel. Jom kita belajar bagaimana nak mengukur skala lurus. Okey, diberi skala lurus 0, 1, 2, 3 kilometer. Jadi, dengan menggunakan pembaris, kita mengukur jarak daripada 0 hingga ke 1. Jadi, kita boleh rumuskan 1 sentimeter bersamaan dengan 1 kilometer. Jadi, 1 sentimeter. Jadi, 1 sentimeter pada peta adalah bersamaan dengan 1 kilometer pada permukaan bumi. Pada peta, pada permukaan bumi. Okey, kita pergi contoh yang berikutnya. Okey, diberi bentuk skala seperti ini. 0, 2, 4, 6 kilometer. Jadi, dengan menggunakan pembaris, kita mengukur jarak daripada 0 hingga ke 2. Jadi, kita boleh simpulkan 1 sentimeter bersamaan 2 kilometer, iaitu 1 sentimeter pada peta dan 2 kilometer pada permukaan bumi. Yang kedua, skala penyata. Skala yang dinyatakan dalam bentuk ayat atau pernyataan. Contoh, 1 sentimeter mewakili 1 kilometer. Jadi, 1 sentimeter pada peta dan 1 kilometer pada permukaan bumi. Jadi ayat dia, 1 sentimeter di atas peta mewakili 1 kilometer di atas permukaan bumi. Dan yang ketiga,
pecahan wakilan, skala yang dinyatakan dalam bentuk nisbah atau pecahan. Contoh, 1 nisbah 100,000. Jadi, 1 sentimeter di atas peta bersamaan dengan 100,000 sentimeter atau 1 kilometer di atas permukaan bumi. Tanda ini menunjukkan nisbah. Jadi, disebut 1 nisbah 100,000. Jadi, murid, 2 titik ini menunjukkan nisbah. Jadi, berpandukan pada info ini, 1 kilometer bersamaan dengan 100,000 sentimeter. 1 kilometer bersamaan dengan 1,000 meter. Dan 1 meter bersamaan dengan 100 sentimeter. Serta 1 sentimeter bersamaan dengan 10 milimeter. Okay, kita pergi contoh. Contoh, 1 nisbah 100,000. Disebut sebagai 1 nisbah 100,000. Maksudnya apa, murid? 1 sentimeter pada peta bersamaan dengan 100,000 sentimeter. Jadi, bagaimana kita nak tukar ke meter ataupun ke kilometer? Jadi, kita guna formula ni, 100,000 bahagi dengan 100,000. Mana kita dapat 1,000 ni? Sebab 1 kilometer bersamaan dengan 100,000 sentimeter. Jadi, kita perlu tukar ke kilometer. Jadi, 100,000 bahagi 100,000 sama dengan 1. Jadi, maksudnya 1 sentimeter di atas peta bersamaan dengan 100,000 sentimeter atau 1 kilometer di atas permukaan bumi. 1 kilometer bersamaan dengan 100,000 sentimeter. Contoh, jika kita ukur satu jarak pada peta sebanyak 5 cm, jadi berapa kilometer pada permukaan bumi? Jadi 5 darab 1 sama dengan 5 kilometer. 5 cm dan 1 ni formula yang kita dapat ni. 1 kilometer. Okey, untuk mudah faham, kita pergi ke contoh yang lain. Contoh yang lain. Okey, contohnya, 1 nisbah 50,000 disebut sebagai 1 nisbah 50,000. Maksudnya 1 sentimeter pada peta bersamaan dengan 50,000 sentimeter. Jadi 50,000 bahagi dengan 100,000. Jadi 50,000 bahagi dengan 100,000 sama dengan 0.5. Okey, maksudnya 1 sentimeter bersamaan dengan 0.5 kilometer. Contoh, jika kita ukur pada peta sebanyak 5 cm, jadi berapa kilometer di atas permukaan bumi? Jadi 5 cm darab 0.5 sama dengan 2.5 kilometer. Diharapkan murid-murid faham setakat ini. Soalan, skala yang manakah lebih besar? 1 nisbah 300 atau 1 nisbah 300,000? Okey, murid, adakah murid dapat menjawabnya? Okey, cikgu bagi satu contoh matematik. 1 nisbah 2 dengan 1 nisbah 4. Yang mana lebih besar? Setengah, 1 per 2 atau 1 per 4. Begitu juga ini. Yang mana lebih besar? Jadi, diharapkan murid-murid. Okey, jawapannya 1 nisbah 300. Okey, murid-murid boleh salin nota di muka surat 4. Okey, salin nota. Okey, kemudian lepas siap nota, sila salin latihan yang saya berikan ini. Okey. Itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.